itu masih belum pasti ya Pak. Cuman berdasarkan pengalaman, karena kebetulan tempat tinggal saya juga berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, itu kalaupun macan, itu macan tutul dengan bobot di bawah 50 kilo. Yang kenapa kan mereka turun ke pemukiman? Dikarenakan ekosistem mereka itu berkurang ya Pak. Dan juga karena kekurangan air dan habitat yang terganggu, karena seringnya untuk wilayah simpanan itu dengan kebakaran lahan dan hutan. Sebelumnya di situ memang pernah ada riwayat macan. Di itu gugusan gunung yang ada di simpanan itu sampai tembus ke daerah Girimukti ya Pak. pada tahun 2014 di daerah Girimukti juga warga berhasil menangkap seekor macan tutul. Yang emang bisa jadi kalau itu memang kawasan macan tutul, karena teritorial wilayah jelajah macan itu kurang sampai 15 kilo.